kembali dengan saya Aris Excellent di channel Excellent Bird semoga pembahasan kemarin nggak buat gitu nggak buat apa ya beberapa temen atau mungkin yang nyimak kebetulan vlogger nggak buat uh, ini jadi beban saya sebenarnya nggak nggak bertujuan apa apa saya <laughs> cuma mancing mancing aja sih nggak bertujuan apa apa cuman pengen tahu aja tapi yang yang jelas begini teman-teman sebelum sebelum kita masuk ke ngomongin labat konslet itu ada hal yang saya akan kasih hal yang fresh, yang fresh yang menurut saya pemahaman yang menurut saya itu dibutuhkan sebelum kita ngarap. Mungkin ini sudah dibahas di beberapa vlog yang lain. Semoga ini dapat menambah pemahaman yang lebih dalam. Tak kasih gambaran seperti ini teman-teman. Kalau kita mau ngomongin konslet itu kan prosesnya lama kalau vektor juga walaupun kelihatannya sebentar itu kadang-kadang nemuin juga lama nemuin karakternya karena kan butuh memahami burung dulu lah karena prosesnya lama eh, itu akan sia-sia sekali coba bayangin ada burung satu burung konslet itu kalau cerita dari beberapa temen nih yang teman-teman yang pada jadi konslet ada yang sampai satu setengah tahun ada yang sampai satu tahun yang saya bilang prosesnya mungkin uh, ada yang nggak sengaja juga ada yang sengaja yang diproses gitu ya ada yang sengaja ada yang diproses lah uh, mungkin dari ngomongin kalau saya kebetulan kebetulan saya seneng bahan yang dari bawah karena saya bukan ya saya bakul saya nggak munafik saya bakul tapi bakulnya tuh nggak nggak terlalu gimana ya nggak terlalu bakul lah istilahnya kenapa kok nggak terlalu bakul karena saya orangnya sedikit idealis jeleknya ya dibilang itu kejelekan boleh dibilang itu kebaikan boleh jadi makanya saya lebih seneng garap burung-burung yang apa ya dari enggak dari nol nah tidak dari nol salah dari bahan yang sedikit mental bahan jantan kalau orang bilang zaman sekarang vlog vlog zaman sekarang ngomongnya bahan jantan bukan bahan aja tapi bahan jantan bukan bahan konslet tapi bahan jantan nah dari situ terus saya orangnya suka yang dari situ padahal kalau dihitung secara finansial dihitung secara keuangan untungan garap apalagi zaman kemarin-kemarin ya untungan garap burungnya sudah dobelan terus dijual dan saya ada beberapa yang memang cepat banget jadi cuma ngerawat satu bulan dijual gitu sebentar teman-teman ini agak error lagi kebiasaan ya, aku lupa uh, dijual gitu loh dijual lebih lebih nganu lebih apa namanya lebih untung karena prosesnya nggak terlalu lama untung langsung gede misalnya saya pernah beli kayak contohnya marijuana marijuana itu saya beli 16 juta laku pertama langsung 40 langsung untung 24 saya nggak butuh lama satu bulan mungkin tanya sama pembeli pertama mungkin tahu sebelum dibeli ke bos yang kedua bos yang kedua saya nggak akan ceritakan itu panjang lebar tapi intinya dalam waktu sebulan dapat uang 24 juta sedangkan kalau ngitung bahan kita ngomong sama-sama berhitung ya teman-teman ya sama-sama berhitung kalau ngitungin bahan berarti kalau misalnya saya beli taruh kata nih jelek-jeleknya ada di angka 500 ribu lah kita ngomong yang mahal gitu ya yang agak mahal 500 ribu 1 juta gitu ya taruh 1 juta deh yang yang mahal gitu yang agak mahal lah udah ker kering mungkin dilale bejo kering atau mungkin dilale bunyi atau mungkin gacor ini kan satu juta saya proses bisa satu tahun teman-teman satu -teman. tahun satu tahun itu paling laku zaman itu bisa 40 juga wis tahu kata lakunya sama 40 itu untungnya kelihatannya besar 39 tapi prosesnya satu tahun sedangkan kalau dibandingkan tadi 24 juta keuntungan itu prosesnya cuma satu bulan jadi memang Terdasan orang-orang yang e, notabene garap dari bahan yang sudah dobel Kenapa? Karena dihitung secara materi saya kalah hitungan Cuman saya kepuasannya bukan cuman dari sisi materi Cuman kalau kebetulan ada yang lewat, murah gitu ya Zaman dulu aku jual bahan aja bisa lempar lemparan Jadi 16 juta aku jual bahan, saya jualnya posisi bahan belum jalan lapangan udah 40 gitu loh Jadi nggak perlu diproses sampai jalan malahan Gak perlu dibawa sampai jalan Itu 40 Jadi Saya juga pernah beberapa kali kayak gitu Tapi ada beberapa burung yang memang Betul-betul dari bahan jantan Nah Itu teman-teman ya Jadi intinya ke situ Lah pada saat pertama kali yang mau saya bahas Yaitu masalah uh, Pemilihan Semoga yang vlog kemarin itu Tidak membuat Beberapa vlogger maupun uh, Master-master konsulat ini Berpikir saya negatif Saya enggak Saya cuman uh, Karena kalau niat memang benar-benar berbagi Harus dari dalam, harus tulus gitu loh Harus apa yang disampaikan Saya tahu ada beberapa yang tulus Saya nggak bilang semua nggak tulus loh Bahkan beberapa master itu sebenarnya sudah niat membagikan Mungkin uh, Belum, belum paham aja ya Susah memahamkan Nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu Saya nggak pengen membahas yang lain nggak Nanti menjorok yang lain Karena ada komentar kemarin yang kurang bagus Sebenarnya saya cuma mau buka mata teman-teman Buka pemahaman teman-teman Supaya nggak salah paham Cuma itu aja Lah, pemilihan bahan itu yang utama kriteria pemilihan bahan seperti apa yang goalnya adalah konslet, kita ngomongin uh, spek paling tinggi konslet ya karena burung bisa ngedur, konslet tapi ada spek satu lagi yang cukup tinggi yaitu tipe-tipe burung yang kalau masih pakemnya dipakai tipe-tipe burung kayak cempluk, ya, vektor betina, gacor, gigit ruji saya mau bahas semua ini saya mau bahas semua, nanti teman-teman coba disimak vlog ini secara maksimal, ini agak panjang saya nggak akan cerita yang mulu-mulu saya akan cerita mulai dari dasar dulu. Jadi, uh, burung konslet, kembali ya, kita satu konsep supaya paham dulu. Coba dilihat dari cara bunyinya, kita bisa tahu, kalau zaman dulu, kita main rata-rata single factor. Dan cara bunyinya rata-rata emosi. Cuman orang dulu ngomongin birahi. Dan zaman sekarang berbeda, makanya saya selalu update terus, berusaha memahamkan itu. Kalau zaman dulu orang ngomongnya emo, eh, ngomongnya birahi. Padahal yang digarap adalah burung yang emosi. Tapi yang perlu istilahnya birahi sama emosinya itu bagus. Ngepas seperti apa sih yang bisa jalan lapangan kan gitu kan. Lah terus eh, ketika zaman dulu tuh mainnya single factor, benar-benar single factor itu. Burung rata-rata jarang burung mermelek, bahkan tidak ada. Hampir nggak ada burung mermelek. Ngedur bisa, tapi mermelek bisa? Enggak enggak bisa. Bahkan burung kayak cempluk itu kalau nggak zaman dulu ada orang yang main pasangan yang tandem, itu belum tentu ada. Tapi saya mau pahamkan di sini pembukaan pemahamannya seperti apa. Lah, zaman sekarang, zaman sekarang orang sudah mulai main koloni, keluarnya semi dan pakan sudah mulai ngomong tinggi-tinggian dan akhirnya terciptalah yang namanya labat konslet. Apa sih definisi konslet menurut saya? Menurut saya ya, jangan disalahartikan, menurut saya. Menurut saya itu definisi konslet burung yang diproses uh, birahi sama supaya birahi sama emosinya seimbang dalam waktu yang cukup lama. Atau sebentar itu tergantung burungnya ya. Dalam kondisi tahap apa burungnya dalam waktu yang cukup lama sehingga burung itu mencapai titik puncak birahi sama emosinya seimbang di titik yang paling tinggi jadi makanya burung konslet rata-rata bunyinya itu bawain birahi kayak burung birahi kata orang bilang itu sebenarnya itu permasalahan yang bisa membuat burung itu rubah lagu itu di mana titik birahinya tinggi karena dia bunyinya bawain birahi makanya stylenya konslet muter-muter garuk-garuk bunyi karena dia bawain birahi nah kalau burung vector itu beda lagi makanya konsep yang saya dapat burung vector adalah burung yang emosinya lebih tinggi daripada birahi emosinya lebih tinggi daripada birahi zaman single dulu kuat kuat cik 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 dor sepit keras kayak gitu ya beda sama burung semi burung semi itu kadang duduk satu titik dia sedikit ada mermeleknya kalau birahinya tinggi pakannya rata-rata sudah mulai main pakan tinggi dan mainnya rata-rata koloni kalau zaman dulu jarang burung mermelek karena nggak main koloni dan juga pakannya nggak main tinggi lah nah, kalau burung konslet itu yang tadi saya bilang birahi sama emosinya tuh seimbang supaya ini paham saya detail ini dari dasar yang paling dasar supaya teman-teman nanti paham simak terus jangan jangan dilewati ini simak terus satu vlog ini simak terus ini penting banget pemahamannya menurut saya penting ya bagi yang mau nyimak ya monggo bagi yang enggak yang mungkin sudah master mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui sekali lagi setiap kali saya buat vlog walaupun vlog kemarin itu seperti itu saya tidak bermaksud menggurui saya hanya ingin membuka pemikiran teman-teman kayak saya berniat benar-benar berbagi ya jadi burung konflik adalah burung yang birahi sama emosinya seimbang Kenapa? Coba pikir, coba lihat dari cara bunyinya. Saya tegaskan ini terus kenapa supaya pemahaman ini benar-benar merasuk ke dalam pikiran. Bolak-balik saya kesampaikan ini kan. Coba dilihat, kalau burung vector dulu single total itu kecenderungan mainnya pakan rendah. Makanya yang terjadi adalah burung itu fight emosi ya kan tinggi tapi birahnya rendah bilahinya nggak 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 rendah banget maksudnya bilahinya pas gitu loh supaya dia bisa bunyi tapi cara bunyinya ngotot melek bahkan melotot lah istilahnya ngotot melotot melek terus nggak nggak mejem matanya terus fight lah kalau sekarang burung eranya burung semi itu matanya mermelek gitu ya meremelek cara bunyinya slow dia santai terus dia apa ya nadanya juga enak nggak ngotot gitu ya beda sama burung konslet coba dilihat burung konslet burung konslet itu matanya tetap mau dia nggak seperti burung semi seperti burung konslet juga seperti eh seperti burung vector ya kan tapi nggak seperti burung semi dari matanya tapi dari cara bunyinya dia seperti burung vector walaupun tidak sefight atau sekeras burung vector dia di tengah-tengah posisinya jadi kalau ngomongin burung konslet ini vector ini semi di tengah-tengah dia posisinya dia konslet walaupun kalau ngomongin grid dia di puncak ya tapi yang dicari sebenarnya dia yang sedang-sedang saja maksudnya yang sedang-sedang saja itu antara biaya sama emosinya cuman di titik yang paling tinggi dan butuh waktu yang cukup lama makanya burung konslet tidak mudah diciptakan dan prosesnya butuh waktu lama butuh pemahaman yang dalam dan makanya mahal kalau pas nemu nggak sengaja mesti ngomongnya rezeki jangan salah paham kalau saya ngomong begini pokoknya intinya jangan baper kalau bapak sendiri ya ada nah, pemahaman itu paham ya Om burung seperti apa sih yang bisa dibuat konslet dan mudah jalan lapangan misalnya vektor mudah jalan lapangan dan biasanya mentalnya bagus gini teman-teman saya, saya kasih bayangan ya kalau burung diangkat tinggi birahinya dia sampai titik bisa titik ngembang meremelek mungkin itu udah banyak vlog yang bahas tentang itu meremelek itu ketinggian jemur ketinggian pakan ketinggian birahi udah banyak ya lah kalau burung fighter yang emosinya tinggi ya emosinya tinggi itu burung yang betul-betul fight jadi uh, birahinya nggak gampang meremelek dia fight malah kalau ke factoran bahaya dia bisa ngering bisa ngepak bisa lompat-lompat ya ngecap-ngecap lah Ngering tanpa bunyi itu biasanya burung vektor yang ...bilahnya kurang malahan saya bilang tapi kalau ngereng sama bunyi burung vektor yang bilahnya cukup tinggi tapi belum tinggi banget seimbang dengan emosinya coba dipahami coba dipahami ya aku akan pelan-pelan dan teman-teman benar-benar nyimak ya aku minta tolong supaya ini penalarannya terbuka lah dari situ ketika dari situ Om um, harus burung apa saya waktu di vlognya Om um Pulalo selalu di pembukaan vlog saya mungkin teman-teman lihat Om um, burung apa sih Om um Pulalo tanya gitu Halo Om um Pulalo apa kabar uh, burung seperti apa sih yang Om um Aris seneng burung yang factor banget atau yang enggak factor gitu katanya Om um Pulalo lah saya lebih demen burung yang factor banget kenapa pertanyaannya kalau untuk burung konslet Burung yang gampang tinggi birahinya ketika ditinggiin dia akan meremelek nggak jantan nggak betina. Coba 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 di, di pernah nggak ngalami kayak gini burung tak tinggiin tadinya gacor tiba-tiba jadi meremelek atau ngeriwek atau banyak tidur banyak tidur loh bukan ngeriwek sesaat kalau ngeriwek sesaat balik kayak vlog kemarin saya sudah ceritakan vlog kemarin banyak tidur banyak meremelek kasus ini terjadi sama burung pasangan burung koloni ya aku bilangnya burung koloni loh karena sekarang sudah eranya burung koloni bukan kayak dulu nanti akan saya ceritakan yang dulu lah ketika ketinggian birahinya dia itu harus menyeimbangkan sama emosinya harus dimunculkan untuk seimbang permasalahannya ketika tidur emosinya kan nggak ada harus naikin emosinya itu yang susah <tuh> dan ketika dia naik lagi emosinya harus dikejar terus teman-teman harus ditabilkan terus dan itu butuh waktu yang cukup lama loh untuk sampai titik konslet sampai bawain birahi lah ngejar 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 sampai akhirnya gini birahinya naik emosinya dinaikin birahinya naik emosinya dinaikin birahinya naik emosinya dinaikin akhirnya sampai titik seimbang di titik paling tinggi sehingga bunyinya dia bawain birahi tapi melek masih ada emosinya itu pemahamannya kayak gitu lah ketika sampai titik yang paling tinggi ini dengan kondisi birahi sama emosi seimbang bisa nggak burung yang gampang birahi itu malah konsep bisa cuman menurut aku prosesnya akan lebih lama Kenapa? Mendingan burung yang emosinya lebih tinggi Itu naikin birahinya lebih gampang Karena orang sekarang itu cenderung lebih paham untuk naikin birahi Karena ngomongin jebol birahi itu Jadi pemahaman orang sekarang itu lebih mudah Untuk naikin birahi daripada uh, Naikin emosi Padahal kadang-kadang orang nebaknya salah Antara birahi sama emosi Tapi aku yakin orang sekarang karena pakan tinggi banyak banget Jadi gampang banget naikin birahi daripada burung yang emosinya kurang terus dinaikin lagi birahinya agak tidur dinaikin lagi emosinya dinaikin birahinya dinaikin emosinya itu kan susah prosesnya lebih lama kalau menurut saya kalau untuk burung yang semi itu mungkin dia burungnya bisa 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 gacor di lapangan bisa jalan eh, nggak stabil tapi permasalahannya semi dan permasalahannya bisa ketiduran kayak gitu bahkan bisa nggak kerja gitu ya. Ah, kalau burung vektor kita ngomongin burung vektor Kemarin saya cerita masalah punya umsean yang sukanya ngekek sam ngekek sambil ngering bukan cuman ngering aja. Pemahamannya kudu paham. Harus paham karena emosinya udah di atas rata-rata nih Ngekek sambil ngering terus dikasih pakan tinggi jadinya duduk ngedur kayak burung konslet. Lah, kasus ini untuk betina terjadinya sama sebenarnya seperti burung ee, cempluk atau verguso mohon maaf Om Keceng yang punya cemplung kita pernah ngomong-ngomong ya kita punya pernah ngevlog moga-moga ini jadi pembahasan yang bagus cara saya penjelaskan di situ waktu itu cara cemplung diproses dia single om, total jadi emosinya yang muncul kalau pun single tuh mesti fighter emosinya yang muncul lah seiring berjalannya waktu emosi muncul dia digantang dan waktu dulu ya kalau milat putih dulu itu walaupun digantang, digantang dia naik sendiri ya tetap birahi ya. Jadi teman-teman harus sama ini pemahamannya supaya nggak salah. Lah, seiring berjalannya waktu ini naik terus birahinya, emosinya dia tipikalnya memang emosi tinggi yang factor, dia tipikalnya yang gigit. Ketika dia digantangan, dia bisa bunyi sekali dua kali. Permasalahannya emosinya kurang karena birahinya naik. Lah, birahinya naik terus, dia pakai sistem jumper makanya cempluk dengan kondisi birahi yang cukup tinggi dan emosi yang tingginya banget tapi masih di bawah birahinya eh masih di atas birahinya disuntik lagi sama jemperanya yang menaikkan emosi akhirnya cempluk bisa ngedur kayak burung konslet fighter tapi kayak burung konslet dia nyalurnya pakai gigit saking emosinya Nah, itu harus dipahami supaya nggak salah paham. Kalau burung bidahinya di titik misalnya 9 sama burung bidahinya di titik 6 misalnya. Sama-sama kerja nih emosinya sama bidahnya seimbang. Yang di atas juga 9 sama-sama kerja. Dia akan dasar di emosi 9, bidah 9. Daripada konstantin di titik itu 9 sama 9. Kalau misalnya kita ngomongin yang faktor standar yang maksudnya jedanya nggak begitu rapat itu mungkin bisa antara 6 gitu 6 tapi tetap tinggi kalau faktor, tinggi emosinya ya tetap ya makanya banyak sekali kejadian seperti ini kalau zaman sekarang nih yang fresh lagi ya Om Gendup kalau nggak salah apa vlog siapa ya kalau nggak salah Om Gendup sih pernah ngomong kalau cari konslet sekarang banyakan kita harus bisa membedakan karakter burung yang konslet faktor katanya konslet respon katanya yang ngilang kayak nuklir yang susah maksudnya kelihatannya vektor tapi konslet ada kan yang burung yang ngembangnya banget dia konslet tapi sedikit matanya itu agak sedikit, sayu tapi dia tetap konslet bedakan ada dua jenis konslet sebenarnya dan itu bener dan itu bener aku nggak salah bener um Genduk itu benar lah itu cuman masalah tipikal burungnya yang satu dengan emosi karakter emosi yang gampang tinggi yang satu dengan karakter birahi yang gampang tinggi bisa nggak dua-duanya konslet bisa kembali ke pemilihan bahan lagi. Bahan yang bisa konslet walaupun dia gampang birahi. Intinya adalah walaupun kondisinya birahi tinggi, walaupun belum tinggi sampai 9, 6 gitu ya, dia tetap bunyi. Walaupun dia gestang, gestang itu 6, kalau dia sampai kontrak, itu 9. Walaupun dia gestang, tinggi birahinya, tapi dia tetap bunyi. Itu yang dicari. Makanya orang lebih fokus pada birahi bunyi, tapi libido burung itu beda-beda. Saya bilang. Banyak banget burung itu berbeda-beda. Ada yang ada yang birahi uh, di titik sembilan, tapi posisinya dia libidonya gampang birahi, sehingga dia lebih kembang. Tapi ada yang birahi sama emosinya di titik sembilan. Emosinya, yang karakter emosinya Gampang ngamuan lah, wong Gampang ngamuan, cara orang gampang marah Jadi Karakter kan, karakternya beda-beda Gampang marah dan enggak gitu loh maksudnya Pemahamannya cuma dipahami lah ketika di titik sembilan sama-sama itu Efeknya burung akan kelihatan berbeda penampilannya Cara bunyinya pun berbeda Walaupun sama-sama imbang lah makanya Dari situ saya bilang bahwa uh, Titik birahi burung yang tinggi dan imbang dalam waktu yang lama itulah yang namanya konslet. Makanya teman-teman kalau milih bahan mendingan yang seperti itu. Yang faktornya lebih tinggi, yang emosinya lebih tinggi. Lah, sama juga seperti ini. Tadi saya ngomong masalah nyuntik emosi ya. Kalau teman-teman saya sudah ceritain di vlog birahi emosi yang ke belakang nih yang sudah yang lalu ya. Saya ceritain. Saya nanti juga bahas birahi faktor gacor ya ini, ini sebagian landasan dasarnya bersama. Bila vektor pun, eh, burung kok vektor pun kita nyari karakter burungnya mesti dari dulu juga orang-orang teman-teman udah tahu deh kalau vektor pemain vektor zaman dulu cari yang fight, cari yang narung, murai atau kacer yang tipikal fight, carinya narungnya dulu, nggak cari materinya dulu. Nah, yang saya bilang cari materi yang bener dulu yang vektor dulu, terus eh kalau golnya konslet, golnya konslet ya, golnya konslet itu bukan nggak penting durasi saya cuma bilang nggak begitu mementingkan durasi karena kadang kalau masih bahan jantan gimana sih ngerti durasinya ya kalau misalnya bisa milih yang durasi tapi bila bunyi itu oke okay, nggak ada masalah kalau syukur-syukur bisa milih kayak gitu tapi kalau misalnya kita beli yang murah karakternya udah masuk durasinya nggak masuk apakah itu nggak bisa panjang bisa panjang dan Om Adi sudah sempat menyampaikan itu bahwa kadang durasinya itu memendek dulu terus panjang saya juga sudah pernah menyampaikan itu dan burung dari awal pendek nggak jaminan nanti ending jadinya uh, pendek gitu loh. Jadi supaya dipahami dulu materi pemilihan materi intinya adalah karakter bilai bunyi. Dan kalau saya yang fresh adalah milihlah burung yang lebih vektor karena prosesnya lebih mudah. Takutnya ketika orang gembar-gembor pakan tinggi, pakan tinggi, pakan tinggi, itu yang membuat salah paham. Akhirnya burung yang tipikal bilai tinggi dipakan tinggi orang, -orang ketiduran, ketiduran, kebingungan orang solusinya karena karakternya berbeda gitu loh. Beda sama burung emosi. Kayak punya emosi yang ngereng sambil bunyi di pakan tinggi. Duduk karena birahi tinggi emosinya diangkat eh pakai eh emosi tinggi birahinya diangkat pakai pakan sehingga duduk dan kerjanya bisa ngedur. Gitu teman-teman. Jadi intinya pemilihan bahan itu landasan dasar utama supaya kita mempermudah karena kalau kita garap setahun pemilihan bahannya itu salah resikonya bisa fatal kita bakal kecewa dan menyerah dan bilang buat konslet itu angel buat konslet itu susah itu ya teman-teman jadi harus paham itu dulu terus untuk proses selanjutnya dari bahan yang kita sudah dapat dengan kita memilih materi yang sudah factor ataupun nanti dapatnya materi yang oke lah gampang birahi kita harus punya pemahaman dulu cara ngangkat birahi gimana cara ngangkat emosi gimana itu harus dipahami supaya nanti pada proses berjalannya tahu kita ini burung kebidahinan ini burung terlalu emosi kayak gitu teman-teman dengan seperti itu kita akan mempermudah langkah selanjutnya itu ya teman-teman ya paham ya jadi vlog kemarin tuh kenapa kok saya bahas seperti kemarin karena pemahaman ini butuh saya kasih fresh gitu loh supaya orang nggak salah takutnya setahun udah garap kecewa di akhir dan akhirnya lelah terus akhirnya menyerah jangan kendor teman-teman, tetap semangat supaya pemahaman teman-teman ini paham, karena gini loh teman-teman yang permasalahan tuh gini, yang membuat pusing itu gini sebenarnya. Aku yakin beberapa teman-teman pemula, saya bilang pemula ya, kalau yang master nggak penting sih, karena mereka sudah paham, mereka sudah jago. Jadi saya, saya vlog ini untuk pemula sebenarnya, bukan untuk master. Kalau master kebetulan nyimak dan dia komen atau dia merasa tersindir. Atau dia merasa baper ya, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyindir kalian, tidak bermaksud membedakan dengan kalian. Cuman saya mau coba kasih pemahaman kepada orang-orang yang betul-betul mau dengerin, mau istilah pemula-pemula yang betul-betul butuh pemahaman, saya pengen itu aja sih, pengen berbagi, benar-benar berbagi itu Lah makanya karena gini, vlog itu keluar dengan berbagai settingan, bahkan mungkin kalau dulu tuh ngomongin settingan, uh, sebentar teman-teman saya aku tak, ngambil rokok biar pikirannya enak biar pikirannya enak ya teman-teman saya nggak pernah nggak pernah tak skip soalnya dulu anu uh, video jadi biar pikirannya fresh settingan itu ada mungkin puluhan atau ratusan coba teman-teman buka vlog satu-satu deh yang bahas konslet settingannya detail dan beda-beda gitu loh itu yang buat pening bahkan settingan saya pun mungkin nggak sama dengan settingan mereka atau mungkin ada yang sama dengan settingan mereka itu nggak ada masalah it's it's no problem cuman coba pilih dulu satu settingan tipenya terus pahami pahami ketika jadi jangan ganti-ganti settingan resikonya besar saya nggak bilang harus ikutin saya enggak teman-teman nyamannya milih milih settingan mana itu oke okay, ada masalah teman-teman nyaman dengan settingan yang mana itu oke okay, ada masalah jadi bisa milih settingan dari Om Novi boleh Om Novi itu pemahamannya bagus Om Adi Gendewo itu juga bagus nggak ada masalah atau mungkin dari Om siapa ya RHN mungkin atau polanya di Kaseril Malang atau polanya Um Agung GRC boleh nggak ada masalah kan polanya beda-beda walaupun ada beberapa yang sama tapi polanya beda-beda gitu tapi ada beberapa yang sama jadi teman-teman uh, bisa milih itu milih yang mana aja yang penting ketika terbentur teman-teman harus tahu dulu pemahaman tentang birahi sama emosi Makanya saya vlog, di belakang nanti teman-teman boleh simak deh. Saya nggak promosi vlog nih, tapi memang betul-betul dibutuhin gitu loh. Vlog yang di belakang itu kalau perlu diulang-ulang, bukan saya mau promosi loh teman-teman. Ini benar-benar butuh pemahaman. Ketika kebentur dia ngeriwe seperti apa, ketika kebentur dia over emosi seperti penanganannya seperti apa, ini burung tipikalnya over emosi atau gimana, itu yang harus dipahami dulu. Terus penanganannya harus seperti apa gitu loh kenapa kok dimandiin kenapa kok itu kan sebenarnya penanganan penangan burung untuk apa untuk burung yang seperti apa kenapa kok kata Novi itu Novi itu cakep nih. kenapa kok dimandiin kenapa nggak dimandiin kenapa disangkar kotak kenapa kok disangkar bulat kapan harus dipasangin aku udah bahas itu, kapan harus dipasangin kenapa dipasangin kenapa nggak dipasangin dulu terus Aku juga nyimak teman-teman karena aku harus belajar juga nambahin 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 pemahaman. Saya cari, saya, saya orangnya kepo suka lihat pemahaman-pemahaman. Uh, settingan settingan orang saya ambil kok bisa seperti ini ya pemahamannya apa. Jadi jangan salah paham kalau buat master-master yang mungkin saya juga kepo sama settingan kalian. Tapi bukan bermaksud gimana gimana. Intinya saya cuma mau cari pemahamannya aja. Jadi kenapa harus dipasangin? Kenapa belum waktunya dipasangin? Kenapa kok harus di single? Kenapa harus di di koloni ya kayak gitu ya, kenapa harus dijemur, kenapa tidak dijemur, fungsi jemur itu apa, nganu apa. Terus uh, pakannya kenapa harus tinggi, kenapa harus uh, nggak tinggi. Mohon maaf kalau ini bedanya saya sama Om Novi saya kasih tahu. Cuman uh, jangan, Om Novi moga-moga nggak tersinggung ya, saya cuma mau bilang. Om Novi itu kan ngasih pemahaman seperti ini, semoga ini bukan bermaksud saya ee, ngasih tahu bahwa Umnovi jelek enggak Umnovi pemahamannya cakep sudah cakep saya cuma mau nambahin sedikit kalau saya tipenya enggak suka Menggantang burung dulu sebelum burung itu enak tak ajak main ya tapi enggak digantang jadi kalau saya nih pemahaman yang fresh dari saya nih temen-temen ya saya soalnya bakul ya <coughs> dan saya orang menggarapnya dari nol kalau mungkin bahan-bahan yang sudah enak cepet banget ya satu bulan wasau genjot gantang aja mungkin langsung jalan enak lah. aku barang-bahan dari nol kalau digantang setahun ya saya pusing om um saya pusing teman-teman gitu loh makanya saya nggak pernah ngajarin di vlog saya untuk gantang dulu kenapa? karena saya seneng cara yang lebih efektif menurut saya nge forsi saya saya nggak pernah ngajarin, naikin emosi itu caranya macem nggak, nggak harus dengan cara digantang Anda ajak main ke lapang yang nggak pernah uh, burung ini main aja ditemuin burung-burung baru dia udah naik emosinya seperti digantang ada burung di bawah-bawah taruh aja deket situ atau cantalin deket burung-burung yang banyak rame di situ itu udah seperti di kantang memang ngomongin masteran konslet apakah harus dimaster dengan burung konslet pertanyaannya gitu apakah orang-orang pertama yang punya konslet itu orang yang punya konslet itu nganu apa namanya awalnya dari punya burung konslet kan nggak juga gitu loh nggak semua gitu loh maksudnya memang mempercepat kalau memang pengen dipercepat tapi aku bilang sedikit selisihnya cukup digantang deketin aja kalau ada burung-burung kocer dekatnya deketin aja di, di, deketin dia bunyi gitu deketin aja di situ dan mereka nggak merasa terganggu kalau burung kocer beda sama burung vector ya teman-teman ya terus uh, kenapa kok saya nggak ngajarin digantang? karena rugi kalau sekarang kita habis 3 juta bahan mentah udah waktu garapnya setahun kepotong lagi 3 juta buat saya secara finansial rugi itu loh dan saya lebih puas dari bahan jadi garapnya bisa lama kalau digantang terus ya kepalaku pusing sih kepala aku pusing tapi kalau kalau bahan yang sudah sudah apa namanya memang double saya bisa aja kalau misalnya saya suatu saat ah terus pokoknya digas sembarang wis bodon istilahnya di pokoknya digantang gitu aja ngawur gitu loh cuman karena pengen aja lebih cepat gitu cuma selisihnya menurut saya sedikit dibawa ke gantangan itu sudah cukup naikin emosi tanpa harus digantang tanpa harus mengeluarkan biaya maksud saya gitu jadi saya pengen buka pemahaman teman-teman supaya lebih efektif itu aja sih sebenarnya itu yang kedua tadi bahas masalah cempluk sama Ferguson ya jadi mungkin teman-teman paham kenapa kok ini mau pemahaman masalah emosi lagi nih tadi kenapa kok ketika cempluk harus pakai jemperan dan jemperannya harus burung yang nggak disukai kalau teman-teman dulu paham bahwa burungnya teman-teman digantang zaman Vector Itu rata-rata cari warnanya Ya kan? Ingat nggak teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang ngalamin nih Oh burung saya itu kalau kerja pakai jadi Sebelahnya harus paskun Oh burung saya kalau kerja kalau Vector itu Sebelahnya harus biru Oh harus hijau kepala hitam Harus burungnya tipikalnya yang kayak gini lah Cemplu itu sama uh, Sama apa namanya Uh, sama Ferguso coba kalau dicek rata-rata mainannya sama burung yang kalau nggak jantan kalau nggak saya nggak tahu detail sih kemarin cuman saya saya, saya pernah tanya kalau nggak salah jantan tapi agak muda kalau Ferguso kalau nggak salah intinya yang buat dia naik emosinya jadi ketika dijar ya kayak tadi mungkin kuning mungkin biru dia baru mau fight gitu mau fight mau keluar emosinya mau up emosinya kayak gitu Nah, kalau kendala setiap Ferguson ini dengar-dengar terakhir itu goyang, katanya karena yang buat naikin emosinya, jumperannya ini yang namanya jumperannya ini, itu lepas apa mati saya kurang tahu sih, moga-moga, mohon maaf nih yang punya Ferguson, Om, siapa itu? Lupa saya kemarin sempat nongkrong yang punya Ferguson tuh, Pak, cuma lupa. Nah, kalau cemplung kemarin kebetulan ngevlog, dia warnanya kuning juga, jumperannya. Jadi dua burung main satu jejer gitu loh. Jadi gantangnya saat sebelah ini Supaya yang satu ini narik emosinya yang ini Nah cemlok sekarang udah laku ya nah, Selamat ya om um keceng ya Lakunya lumayan tinggi Moga-moga tetap stabil Nah uh, Makanya Teman-teman kalau mau main sistem jumper yang gigit Burungnya rata-rata di single dulu Di single lama Istilahnya di single ya Jadi nggak main koloni Dia ketemunya jumperan yang memang sudah dicas, sudah Udah di ya Bahwa ini burung efektif untuk membuat burung ini emosinya naik dan faktor gacor di atas. Makanya kalau disuntik emosi dan birahi yang tinggi, burungnya kerjanya edan. Bahkan cemplung ini ngalahin burung konser gak cuma ngomongin durasinya, jedanya kadang ngalahin burung konser dan teman-teman harus paham masalah birahi emosi ini detail supaya burung ini greget dan maksimal bisa jeda rapat itu butuh birahi sama emosi tingkat tinggi. Gitu loh. Jadi dan itu harus seimbang. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya. Intinya paham ya. Oke okay, segitu dulu teman-teman Makasih banyak sudah nyimak vlog saya Intinya tetap semangat Jangan menyerah Semoga ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman ya Salam minor Masuk akal